Oke guys, kali ini kita akan bahas interior dari unit traktor Litai tipe 904 dengan tenaga 90 horsepower. Mari kita mulai. Dari atas, ini dilengkapi dengan kanopi yang cukup besar, di mana kanopi ini sangat-sangat membantu ketika kita sedang beraktivitas di kondisi siang hari dengan panas yang cukup terik. Ini sangat membantu, kanopinya cukup besar. Oke, ini untuk tempat duduknya, kursinya ini sangat-sangat empuk ya, karena sudah dilengkapi dengan semacam ada per di bawahnya, dan ini seatnya udah kulit, jadi sangat empuk sekali, bisa dilihat, sangat nyaman. Dan sudah dilengkapi dengan seat belt untuk keamanan kita bekerja. Sudah dilengkapi dengan juga tuas pegangan. Ini membantu kita pada saat kita akan naik dan turun daripada traktor Litai 904 ini. Traktor Litai 904 ini dilengkapi dengan 5 tuas utama. Yang pertama ini adalah tuas gigi utama dengan 4 percepatan. Partnernya adalah tuas percepatan high and low. Biasanya orang lebih kenal ini kura-kura dan kelinci. Ini adalah tuas tambahan, yaitu tuas gas konstan. Jadi ada gas di atas untuk tangan, ada juga di bawah. Ini gas untuk di bawah. Ini adalah tuas PTO dengan 2 percepatan, yaitu 540 RPM dan 1000 RPM. Berikutnya ini adalah tuas maju dan mundur, front and rear. Dan ini adalah tuas setup four wheel drive. Ini juga ada tambahan tuas untuk mengunci putaran ban atau untuk sinkronisasi putaran ban. Berikutnya ini adalah tuas untuk mengangkat implement yang ada di belakang. Jika kita tarik ke atas, implement yang ada di belakang akan naik, dan apabila kita turunkan tuasnya, implement yang ada di belakang akan turun. Dan untuk speedometernya ini, dari Litai 904 ini, dia sudah digital.